kembali lagi bersama gua si Miau Awoo. Langsung saja kita akan meneruskan gameplay Five Nights at Freddy's Security Breach. Dan di episode sebelumnya, seperti yang kalian lihat, kita lagi mencari si Chica ya teman-teman, untuk mendapatkan bagian terakhir untuk si Freddy, yaitu bagian mulut. Dan ternyata kemarin si Chica jadi penyet dan habis itu kita tersesat di bawah tanah. Nah, kalau misalnya gue lihat sekitar ya teman-teman, tempat tersebut sepertinya tempat pembuangan sampah guys. Aduh, dan gue sama sekali belum pernah kesini. Sekarang kita langsung saja meneruskan gameplay Five Nights at Freddy's Security Breach yang satu ini. Dan semoga saja kita bisa mendapatkan ending baru guys di episode kali ini ya. By the way, Happy New Year untuk kita semua di tahun 2022. Oh my God, gak kerasa ya teman-teman, udah satu tahun berjalan kembali. Dan sekarang kita memulai tahun yang baru. Yuk, langsung saja teman-teman kita akan meneruskan. Tunggu dulu, Chicanya di mana? Harusnya Chicanya di sini guys. Wah, Chicanya menghilang guys. Gawat sekali. By the way teman-teman, akhir tahun kalian semua ngapain aja guys? Kalau gua ya biasalah kumpul bareng teman-teman gua, ngobrol-ngobrol ya kan. Terus main apa? Kembang api yang cuma itulah yang kecil teman-teman ya. Soalnya gua kan di perumahan tidak bisa yang petasan-petasan besar guys. Habis itu gue ngapain lagi ya? Pokoknya ngobrol-ngobrol aja teman-teman. Satu tahun ini gue dan juga teman-teman gue pada ngapain aja, gitu-gitu aja sih guys. Sayang sekali gue masih belum bisa pulang ke Manado. Padahal gue pengen banget ya teman-teman pulang ke Manado. Udah kangen banget. Udah 2 atau 3 tahun gue gak pulang ke kampung guys. Aduh, kasihan sekali Miaok ini. Tetapi udah, gak usah curhat Miaok. Biasalah guys. Gua kalau bisa ya bermain game, kasih bumbu-bumbu curhat sedikit. Oh ya, by the way, gua harus ngapain ini? Ini kok nggak bisa? Nggak bisa gua pencet, guys. Saya harus ngapain? Apakah di sini ada jalan keluar? Kaget gua, ya ampun. Tunggu dulu teman-teman. Ini gua nggak bisa kemana-mana ini. Lah, terus gua harus kemana? Halo? Apakah saya harus mencari sesuatu? Saya bentar, guys. Oh walah, ternyata gue harus kesini. Gue gak lihat bagian belakang dong. Hati-hati Miaok, nanti kamu melewatkan kado lagi. Tuh kalian lihat teman-teman, ada staff robot. Oke, ini buntu. Staff robot, jangan jump scare saya ya. Ih guys, serem banget gak sih? Mulutnya dia kayak ada giginya gitu loh. Siapa yang gambar mulut kamu? Oke, kita ada di B3. Gimana lagi nih B3? Coba keliling-keliling terlebih dahulu. Ini karena banyak banget sampahnya ya teman-teman, gua gak bisa lihat kado sama sekali loh. B3, aduh tempat ini kenapa gede sekali. By the way, episode sebelumnya kita disuruh ngapain? Tunggu, gua lupa. Sebentar guys, mission terlebih dahulu. Oh, generator, ada 3. Oke, kita harus mencari generator ya guys. Ada 3. Generator, kamu ada di mana? Wow, ada LED. Wow, bisa RGB nggak? Ya kan? Anak gamers kan suka banget dengan RGB tuh guys. Red, green, blue. Oke, maju lagi. Saya tidak melihat apa-apa ya. Aduh, mana ini generator? Saya sudah keliling-keliling. Tidak, itu dia, ya ampun Miaow. Kamu kenapa tidak melihat generator yang ada di sana? Emang gue nggak lihat ya guys? Oke, sudah menyala satu generator. Suara apa itu? Suara apa itu tadi? Tunggu dulu guys. Oh no! Ada Chica, ada Chica, 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 Chica di dinding. Itu suara amat suaranya dia. Oh no! Oh no! Oh ya, by the way, gua kan udah punya Phaser Blast. Kenapa lu nggak tembak aja, Mio? Oke. Dia ngapain lagi tuh? Gua lagi ada di mana nih? Itu dia si Chica, guys. Oh, begitu kita menyalakan generator, dia langsung mode hunting ya. Aduh, keliling-keliling situ aja kau. Oke. Gua tembak lu. Gua tembak lu. Hai. Cepret. Oh, mata dia masih berfungsi ya. Makanya masih bisa ke flashbang. Oke. Sekarang lanjut lagi teman-teman untuk mencari yang lain. Loh. Ini bukannya kembali lagi Miaok? Oh iya, ini kembali lagi guys.
Oh iya betul 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 betul. Sabar, sabar. Tembak. Lu. Oke, kena. Nah, sekarang gua harus gimana ini? Tolong gua dong. Aduh, kenapa gua muter-muter doang ya? Gimana dia? Oke. Gua harus gimana nih, guys? Oke. Biarin dia dekat. Lu. Oke, nice. Gua harus ngapain ini? Tunggu dulu, gua tidak menemukan tempat untuk pergi. Kaget gua. Hey, ini gua kemana, guys? Kok gua di sini doang? Gua kemana, guys? Oh no. Kenapa gua harus berurusan sama dia sih? Yes. Sabar ya. Sabar guys. Distraction. No. Surprise! Gua foto lagi. Sabar. Sambil gua lihat nih. Ah, di sini lagi. Bukan. Gua bukan kesini, guys. Jadi gua harus kemana ini? Gua udah berputar-putar berapa kali ini, guys? Oh no. Oh, lihat map kali ya. Ini tempat baru? Ini tempat lama ini. Apa tempat baru ya? Kayak tempat baru deh. Bukan. Udah. Nice. New map. Oh, jadi kita habis nyalain generator di belakang, kita langsung ke sini lagi, guys. Oke. Tetapi masih ada 2 generator lagi ya. Baik. Jangan jatuh. Gregory, jangan jatuh. Itu Chika kenapa makin serem ya, guys? Mending dia ada mulut deh. Sekarang serem banget, cuy. Bisa gak sih? Oh, bisa. Oke. Sekarang gue harus kemana ini? Chika! Kamu jangan kejar-kejar aku ya. Kamu kenapa sih harus kejar aku? Tempat safe. Nice. Sabar. Safe terlebih dahulu, teman-teman ya. Supaya aman nih. Sip, sudah selesai. New slot. Nah, kita lanjutkan lagi. Mumpung baterai gua juga tinggal setengah, kita recharge lagi. Aduh, gua harus masuk ke sini. Oh, wala, ada kabelnya, miau au. Tinggal ikutin kabelnya ya. Kamu tuh ya. Gua baru ngeh, guys, kalau misalnya ada kabelnya di situ. Nah, tapi tunggu dulu. Ya kan? Jiwa explore saya itu masih menggebu-gebu. Waduh, ini sampahnya sama botol berserakan. Tak baik ini untuk lingkungan. Dibuang ke bawah tanah. Waduh. Guys, ini benar-benar serem banget. Wah, di bawah dong. Oh, enggak. Cuma berputar aja. Habis ke bawah, nih. Generatornya ke arah sini, guys. Uh-oh. Kalian dengar itu? Ada suara siapa? Gua siap-siap pakai ini deh. Tapi makin gelap ya. Wuh, di mana dia? Oh, wala. Hai. Ternyata ada di situ. Oke, gua lari terlebih dahulu deh. Tuh, enggak kelihatan. Serem banget suaranya. Aduh, mana lagi tuh kabel? Buset, ada ban gak tuh? Bannya truk itu. Nah, dapet sudah. Oke, siap-siap lagi. Pakai pistol deh. Ini tempat sembunyi. Sebentar, teman-teman. Biarkan saya keluar dari sini terlebih dahulu. Gimana dia? Oke, lari nggak sih? Kesini kan? Ya betul. Sebentar. Salah. Kesini. Udah guys, aman. Oke. Udah bisa lanjut? Yes. Tetapi kita save aja dulu, guys. Biar aman. Oke, sebentar. Emang ya, Miook terkenal dengan kebanyakan save, kebanyakan recharge, kebanyakan recharge si Freddy juga, dan juga kebanyakan explore, mencari kado. Tetapi itu serunya, guys. Dia ketawa. Dari mana lu tahu dia ketawa, Miook? Ya juga ya.
Ah, ternyata di sini ada tempat save juga. Ya udah, gue save lagi deh. Yeah, gue timpa. Nice. Udah selesai. Kita ikutin teman-teman kabelnya. Remember, hati-hati. Buset, sampahnya sampai di atas ini, guys. Wah, penuh sampah banget. Aduh. Tuh kalian lihat teman-teman, ada robot ternyata di situ. Nice. Ingat, Miao Auk. Lu punya yang namanya serem banget. Foto. Kita bisa foto ya, teman-teman. Tunggu dulu. Wow. Gimana dia? Di belakang gua ya? Ya ampun, dia di belakang gua ternyata, guys. Dia munculnya di belakang gua dong. Cika, lu pergi aja, Cika. Ngapain di sini, Cika? Ngebug kan kalian berdua di situ tuh? Nah, kan? Ya, kayaknya aman, guys. Kayaknya doang nih. Boleh nggak kita tunggu sampai Cikanya pergi ya, guys? Gua nggak tahu soalnya. Generatornya ada di mana? Apakah ini? I don't know, my friend. Aduh, si Cika kembali lagi ke sini, guys. Tidak. Ya udah, gua beranikan diri gua deh. Hai, Cika. Cepret. Nice. Di mana generator? Ada di mana generator? Kayaknya ada di depan sana deh. Oke, sip. Gak bisa ditembak dia, guys. Immune. Aduh, ini juga masih loading. Oke, sabar. Gue harus kemana dulu nih? Oke, ini dia generator. Nice. Terus gue harus kemana? Enter staff bot silo. Silo di mana lagi? Silo atu teh? Ini. Nah. Nice. Oke. Tembus kemana ini, teman-teman? Saya pun tak tahu. Buset. Itu tempat sih ngeri banget ya. Tempat yang paling mengerikan itu, guys. Di semua Pizza Plex, ini dia nih, tempat yang paling mengerikan. Bawah tanah. Tempat banyak sampah ya. Lagian kenapa sampahnya ditimbun di situ semua sih? Aneh banget deh. Bisa? Wow. Apalagi ini, guys. Dumpster diving. Guys. Ini apa lagi ini? Ini apa artinya ini, guys? Ini pasti ada Easter egg. Tuh, guys, kalian lihat? Di depan sana ada anak kecil yang pegang senter, ya kan? Nih, yang pink nih. Habis itu sebelahnya ada present alias kado. Terus ada gambar anak kecil lagi hore, lagi apa? Celebrate party. Terus ada 01 10 100. Wah, ini binary ini, teman-teman. Bisa ditranslatein enggak nih, guys? Apalagi nih, guys? Banyak banget. Oh, wow. Ini game sih keren banget ya. Apalagi kalau misalnya kita bisa memecahkan satu persatu misteri dan juga Easter egg ya. Ini keren banget sih. Sumpah. Wow. GG. Ada lagi nggak yang bisa gue temuin nih, guys? Grow ups only. Oke, siapa tahu aja dapat kado. Grow ups only. Oke. Coba kita cek di sini, teman-teman. Banyak sekali kepalanya staff bots. Kenapa kepala staff bots dikumpulin di sini ya? Haya, oke. Kita naik saja kalau begitu. Referensi apa lagi nih, guys? Setahu gua yang paling ujung itu adalah yang di Bonnie, ya kan? Staff bots yang di Bonnie. Nah, yang ini gua nggak tahu di mana nih, guys. Terus yang pakai topi juga gua nggak tahu di mana. Tetapi boleh lah ya. Aduh, ini gua di jump scare gak ya, guys? Old poster. Oi, gua jatuh. Ya ampun, kaget. Aduh. Yes, dapat kado ya, dapat kado, guys. Gua udah dapat kado. Gua enggak tahu ini referensinya apa. Mungkin aja referensinya robotnya lagi mau party, guys. Celebrate something. Makanya mereka melihat kado di depan. Bisa jadi. Ke atas terus. Cuy, jalan keluarnya di mana ini? Naik terus, Kak. Buset, kita ada di lantai berapa itu, guys? Bawah tanah banget itu.
Wow. Oke, udah kelihatan. Ah, tempat save lagi, guys. Oke, gua recharge. Habis itu kita save, baru kita coba lihat ya, ini ada di mana, guys. Sebentar. Sudah? Mantap. New slot. Oke. Ini di mana ya? Open? Oh, bisa dibuka. Tunggu dulu. Gua cek. Ah! Gua tahu ini, guys. Ini itu kalau nggak salah Salad and Sides. Ya, betul sekali. Kita ada di ruangan Salad and Sides dan kita bisa keluar dari sini memakai bantuan Freddy. Freddy! Kamu di mana, Freddy? Tapi tunggu dulu, gua lihat dulu ya, guys. Masih banyak robot nggak? Masih dong, masih banyak. Ya udah, Freddy. Nah, ayo kita keluar dari sini, Freddy. Aku takut nih, Freddy. Banyak sekali robot-robot yang mengincar aku di sini. Tetapi kita keluarnya lewat mana ya? Betul juga ya. Wih, apaan lagi itu? Ya ampun, bikin gua kaget aja. Oh, ini. Oh, nice. Jadi gua sambil lihat kado ya. Banyak kado yang sudah terbuka. Oh ya, by the way, kalau nggak salah kita kesini kan? Ke bagian atas. Ya, sebenarnya gua udah bisa dapat ending nggak sih, guys? Apa kita harus upgrade si Freddy terlebih dahulu ya? Menurut gua sih kayaknya gua harus upgrade si Freddy terlebih dahulu. Karena tujuan kita selanjutnya adalah... Tuh, sudah selesai. Cika Big. Jadi kita harus mengupgrade si Freddy ya. Tuh, upgrade Freddy in parts and service. Tuh kan? Benar. Alright, lanjut lagi teman-teman. Aduh. Lah, Freddy mana? Wah, ini hantu sebenarnya siapa di sini, guys? Si Freddy hilang, guys. Kemana dia? Tunggu, gue panggil si Freddy terlebih dahulu deh. Freddy! Sini! Oke, itu dia. Kamu kemana aja sih? Ayo. Kita mau pergi ke service and part nih. Upgrade. Kalian cek ada kado yang tersisa tidak ada ya teman-teman. Yap, sudah gua ambil semua tuh kadonya. Terus gua tinggal ke depan sana saja. Mantap sekali. Apakah ada Roxy? By the way, Monty benar-benar gak ada ya tuh. Roxy sih masih ada tuh di situ tuh. Tetapi kalau misalnya si Monty hilang, benar-benar hilang sama sekali. Tidak berbekas. Roxy, maafkan aku mengambil matamu. Ih, dia nangis, guys. Kan gue jadi sedih juga ya. Ya, sorry banget, Roxy. Oke, kita langsung turun aja deh, teman-teman. Freddy, kamu seneng gak nih? Kamu bakal full upgrade abis ini. Kamu punya tangannya si Monty, kamu punya matanya si Roxy, dan juga sekarang kamu akan mempunyai mulutnya si Chica. Tapi itu teman-teman saya. Ya, mau gimana lagi? Teman-temanmu nakal. Oke, sebentar ya. Gua coba untuk ke depan sana aja. Kita save di sana ya, teman-teman, sebelum gua upgrade si Freddy. Kalau enggak nanti enggak bisa save lagi. Bentar. Nah, coto mate kudasai. Terus kita another aja new slot. Nice. Gua cek waktu kita ternyata masih banyak ya. Jadi mungkin saja kita bisa mendapatkan ending. Mantap. Select your desired procedure. Voice box upgrade. Sudah ada Freddy? Nice. Procedure. You may now enter the protective cylinder. Alright. Udah selesai. Come on Freddy, mari kita upgrade. To access the voice box, we must open Freddy's chest cavity. To unlock the chest cavity, remove Freddy's bow tie. Okay. Kita take off bow tie atau dasi ya. Good job. Dasi kupu-kupu. Chest plate. Buset dah, chest plate-nya gede banget, guys. Ini tempat si Gregory bersembunyi. Well done. Disconnect the throat wires to continue. It is important that you match the pattern correctly. Oke. Okay. Konsentrasi. Oke. Okay. Oke, okay, ini gampang. Nice. Harus fokus ya. Terus, oke. Okay. Ini kayak prosesornya, guys. Kita ambil.
Now connect the throat wires to the replacement voice box. Oh, ini udah nih. Udah selesai, guys. Oke. Sip. Satu kali lagi. Oke. Satu lagi. Well done. Return the chest plate and firmly lock it down with the bow tie. Oke. Looking spiffy. Commence testing phase. Dites dulu, guys. Dites dulu. Suaranya. Suaranya serem banget. Oke. Suaranya sih lucu dan juga serem ya. Udah selesai. Yes. Testing phase complete. Activating safety protocols. Sudah full upgrade nih Freddy gua nih, guys. Finish upgrade. Tunggu dulu. Press left mouse button to use Chica voice to stun another animatronic. Wow, keren banget. Dia bisa nge-stun. Oke, nanti kita coba ya. This upgrade, it was Chica's. Please be honest. How did you get it? When I was in the kitchen earlier, she fell into some sort of garbage smasher. Is she okay? Well, she's still functional. That is a relief. With this new voice box, I should be able to make a vocal pitch that will stun animatronics. Okay. Tapi, gini loh teman-teman. Sebentar ya. Makin kesini ya, yang gua rasakan tentang si Gregory ini, dia kok semakin egois ya, lebih ke arah benar-benar mementingin perasaan dia sendiri dan juga keselamatan dia sendiri. Dia tidak mementingkan kayak, ya sebenarnya kan animatronic itu robot ya kan teman-teman. Tetapi Freddy ini saking baiknya dan juga saking percayanya sama si Gregory, dia tuh percaya aja. Padahal kan kejadiannya gak kayak begitu. Si Gregory yang men-set up supaya si Chica kecelakaan dan dia bisa mengambil suaranya. Si Gregory yang merencanakan supaya si Monty kena bucket, dia jatuh dan dia bisa mengambil cakarnya. Dan juga si Gregory yang merencanakan Roxy ketabrak teman-teman. Dan habis itu dia mengambil matanya si Roxy. Aduh, gimana ya? Gua di sini semakin ke belakang ya teman-teman, semakin resah sama si Gregory ini. Si Gregory ini kayak pinter banget sampai-sampai dia bisa mengecoh semua animatroniknya dan dia menggunakan si Freddy ini demi keselamatan dia sendiri, kan egois gitu loh menurut gua guys ya. Aduh, oke, nggak ada moondrop kah? Coba gua masuk terlebih dahulu ya. Siapa tahu aja moondrop tiba-tiba saja muncul. Oh enggak. Ya udah. Gua ini dulu deh guys. Masuk ke sini dulu. Nah. Ya enggak sih guys, kalian setuju sama gua atau kalian tidak setuju sama gua nih guys? Ini cuma sebagai perdebatan ringan aja ya. Karena menurut gua kan Gregory ini sebenarnya emang karakter yang harus diselamatkan. Cuma entah kenapa makin ke sini tuh pikiran dia jahat semuanya gitu loh. Aduh. Tapi ya serba salah sih di teori keselamatan ya teman-teman. Ya harus ada sesuatu yang kalian korbankan ya teman-teman. Selama bukan si Freddy ini yang dikorbankan, gua masih ya udahlah ya teman-teman. Tetapi kalau si Freddy suatu saat nanti nih ada ending dikorbankan, wah gua kesel banget sih sama si Gregory ini. Jangan sampai ya kamu mencelakakan si Freddy. Awas aja. Oke guys, saatnya kita mencari ending yang kedua. Let's go. Harusnya semuanya udah beres ya. Kita sudah mendapatkan 3 tunggu dulu. Kok tiba-tiba saja ada bayangan. 3 spare part yaitu si mata Roxy, mulutnya si Chica dan juga tangannya si Monty. Dan abis itu kita sekarang juga sudah mendapatkan 7 akses ya. Dengan begitu gua tinggal keluar saja dari sini. Kita coba saja ya teman-teman. Ada banyak option pokoknya yang bisa kita lakukan.
Paling cepat kemana ya? Gue lupa-lupa inget lagi. Oke, sabar. Nah, tunggu dulu, gue inget-inget terlebih dahulu ya teman-teman, sambil nyalain. Yang pertama itu kita bisa pergi ke... Tunggu dulu, gue save dulu. Pergi ke paling depan, ya kan? Mungkin saja di situ ada satu ending. Just another. Yang kedua, mungkin saja gue bisa pergi ke Salad and Sides lagi, teman-teman. Kita cek endingnya ada di situ juga ya. Abis itu, kemarin kita ketemu ruangannya si Fanny. Nah, kita juga bisa cek di ruangan tersebut ya, teman-teman. Apakah ada ending baru atau tidak? Abis itu di mana lagi ya? Di ruangannya Roxy. Nah, ruangannya Roxy juga mungkin saja ada ending di situ, guys. Itu udah berapa tuh? Di depan satu, di Salad and Side satu, terus di ruangannya Roxy satu, terus di Phaser Blast satu. Udah ada 4 tuh. 4 sama kemarin kita udah dapat 1. Berarti 5. Kurang 1 lagi dong. Yang mana ya? Gak apa-apa. Nanti saja ya. Kita coba terlebih dahulu. Gua lebihin sedikit ya teman-teman untuk durasinya. Paling ada 30 menit lebih sedikit lah. Baru kita closing. Pokoknya saya akan mendapatkan 1 atau 2 ending terlebih dahulu. Tergantung seberapa panjang endingnya ya. Oke, sudah sampai nih. Lewat mana nih? Nah, baiklah teman-temanku sekalian, mari kita keluar dari tempat ini. Tapi sebelum itu kita foto supaya dia nge-stun. Nah, save dulu. Kita cari tempat save dulu ya. Sabar guys. Nggak boleh buru-buru nih. Langkah kita harus pasti guys ya. Nggak boleh buru-buru. Kita save dulu. Semoga aja bisa dong ya. Semoga aja nggak ngebug. Choose another new save float. Let's go. Please. Ada satu ending lagi dong. Gregory, you have a choice to make. The door is open and you can go. Or you can continue to investigate the secrets of the Pizzaplex. I feel there is something else going on besides Fanny. Oke, teman-teman. Kita bisa mengambil ending Fanny ya, atau Fanny. Jadi kemarin gue ambil ending yang live. Kalau stay ya tetap stay ya teman-teman. Coba ya. Come on, endingnya bagus dong. Let's go. Well, we saw her hideout, right? In Phaser Blast? Maybe we could catch her there. If she thinks I escaped, maybe we can surprise her. Yes, come. Let us end this. Oke, kita udah tahu katanya tempatnya si Fanny. Ayo kita tangkap dia katanya. Disassemble Freddy. No, Freddy. Hey, pakai kekuatanmu Freddy. No. Si Freddy dibongkar, guys. Si Freddy dibongkar. Terus gue harus kemana ini? Tunggu dulu. Kenapa gue dapat ending seperti ini malah? No. Freddy-ku dibongkar. Cuy. Gue harus kemana ini? Oke. Sabar ya teman-teman. Apakah itu dia? Ada Roxy. It's not fair. Itu dia teman-teman, si Roxy. Serem sekali. Wah, ini ending apaan ini teman-teman? Oh no. Funny. Kita harus pergi. Kita harus pergi. Gak boleh diem-dieman di sini, guys. Gua tahu tempat ini gede banget, tetapi gue gak boleh diem di sini, guys. Karena apa? Karena banyak yang mencari gue ini. Aduh, gak bisa dong. Gak bisa, guys. Di jump scare begitu saja, bung. Oke. Gue harus pergi.
Anna! Anna! Chica! Ano! Why? Oh my god. Why? Wah, itu ngeri banget cuy. Kita harus melewatin mereka semua. Yang bener aja. Waduh, oke. Kita coba lagi ya, teman-teman. Kita coba lagi. Berarti kita target dapetin Gregory, satu ending aja terlebih dahulu. Ya. Dapat satu ending aja terlebih dahulu. In Phaser Blast? Maybe we could catch her there. Okay. If she thinks I escaped, maybe we can surprise her. Yes, come. Let us end this. Let us end this. Aduh, gua masih banyak berpikir nih teman-teman. Kan ada 6 ending, kita udah dapat 1 nih. Ini lagi mencari 1. Masih ada 4. Oke, ini gua skip aja ya teman-teman karena tadi kita sudah melihat dan gua tidak mau melihat si Freddy hancur kembali. Ya, udah enggak bisa di-skip. No! Udah enggak bisa di-skip. Freddy! Masa gua harus lihat lu dibongkar lagi, Freddy? Oke. Baiklah kalau begitu. Wah, gua harus memberanikan diri gua nih, teman-teman. Kita harus coba memakai cara cepat. Tidak boleh terlalu bertele-tele ya. Pakai cara cepat, guys. Work done. Oke. Wow. Oke. Itu masih bisa digocek ternyata ya. Gue lupa guys. Kita bisa gocek dia. Nice. Oke, sabar. Aduh, nyebelin banget. No. No. Ini tempat kenapa gelap sekali? Oh. Ada Monty. Monty 3,5 cuy. Ya, gua harus ke situ dong. Guys, gua harus ke situ. Oke, bisa. Bisa. Kasihan si Monty 3,5 badannya dia, guys. Freddy! Yes! Use the security desk. Turn them against Fanny. Oke. Sebentar. Gua akan coba lagi, Freddy. Tenang saja. Open. Semoga saja kita bisa membalaskan apa yang terjadi dengan si Freddy ya, teman-teman. Ah, mengesalkan sekali. Ini dia. Terbuka, guys. Terbuka. Oke, nice gak sih? Ini gue gak bisa keluar. Gue bisa main Princess Quest 3. Dan juga mungkin saja gue bisa pencet ini, guys. Jadi yang mana terlebih dahulu yang harus kita lakukan nih, guys? Princess Quest 3 kayaknya bakal lebih lama lagi. Ya udah, gini aja. Gue coba terlebih dahulu untuk pencet ini. Yes, dapat ending. Si Fanny tiba-tiba masuk ke ruangan. Dan si Fanny... Hehehehehehehe, menangkap si Gregory yang ketakutan. Dia menangis. Oh, disable Fanny. No. Semua robot langsung mengarah ke Fanny. Freddy? Oke, dia bertemu dengan Freddy. Freddy! Apa yang terjadi denganmu? Gregory? You are my, oh my God, superstar. No, ini set ending cuy. Set ending. Wah, sedih banget. Tapi apa yang terjadi dengan Gregory abis itu ya? Jadi si Freddy cuma bilang, Gregory, you are my superstar. Habis itu si Gregory apakah bisa keluar hidup-hidup? Dan apa yang terjadi dengan Fanny? Apakah Fanny juga rusak seperti si Freddy, teman-teman? Gak jelas ini. Jadi ini cuma set ending tetapi tidak menjelaskan apa yang terjadi dengan si Gregory ini. Apakah dia keluar, teman-teman? Atau memang ya seperti itu aja. Oh, ini gua harus
lewatin ya teman-teman. Ya udah, guys, untuk episode kali ini kita dapetin satu ending aja terlebih dahulu yang dimana kalau bisa kalian lihat endingnya cukup menarik ya. Di next episode berarti kita udah dapet 2 ending nih ya. Kita kurangin nih guys, ada 4 nih. Di Salad and Sides kita bisa cek di situ ada berapa ending ya teman-teman. Anggaplah ada 1 ending di situ. Terus gua bisa bermain Princess Quest 3 tadi ya. Gua dapat 1 lagi. Terus di Roxy Raceway kayaknya gua bisa 1 lagi. 1 lagi di mana ya? 1 lagi di mana nih Miau Au? Wah. Sebentar, gue berpikir terlebih dahulu. Ada cara lain gak ya teman-teman? Aduh, nanti kita lihat saja ya teman-teman di next episode. Kayaknya ada 1 lagi dan gue harus inget-inget atau enggak gue harus cari tahu terlebih dahulu ya teman-teman. Ini ending yang ke-6 seperti apa ya? Oke. Oh, Fazbear and Close due to health concerns. Jadi si Pizza Flex ditutup gitu. Endingnya luar biasa sekali. Baiklah teman-teman. Sampai di sini terlebih dahulu untuk game Five Nights at Freddy Security Breach yang satu ini. Semoga saja kalian happy ya teman-teman. Kita sudah mendapatkan 1 ending. Dan sekali lagi, Happy New Year buat kalian semua di tahun 2022 ini. Semoga saja tahun ini menjadi tahun yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun yang sebelumnya. Dan tunggu saja teman-teman, di next video kita akan mencari ending-ending yang lainnya lagi di game FNAF Security Breach yang satu ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Dadah. Power.